Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Cabi Purwo 99. Sahabat teman-teman dimanapun Anda berada, dalam video kali ini saya ingin memberikan jawaban dari pertanyaan dari sahabat Cabi Purwo 99 tentang power up teman-teman. Dari sahabat Konia Putri, Mas, power upnya pakai yang serbu atau yang cair? Kemudian saya jawab, setahu saya power up adanya cuma cair, bos. Dan beliau menjawab, bisa minta fotonya mas, saya lihat di Shopee power up serbuk. Begitu kira-kira pertanyaan dari sahabat Cabi Purwo 99. Karena itu dalam video kali ini saya mau mereview power up yang produksi dari Aprilindo teman-teman. Power up ini adalah pupuk organik cair yang diperuntukkan untuk hampir semua tanaman. Di dalam kemasannya sendiri ini bisa untuk cabai, padi, tomat, bisa untuk jeruk, semangka, kemudian melon, untuk buah naga juga. Jadi hampir memenuhi kebutuhan pupuk bagi semua petani teman-teman. Kemudian manfaatnya adalah untuk memperbanyak anakan. Ini cocok banget untuk tanaman padi. Kemudian untuk memperbanyak akar. Dan selanjutnya untuk memperbesar batang. Ini bisa bagus juga untuk tanaman cabai, untuk mengembalikan energi setelah tanaman itu sakit. Jadi power up ini yang selama ini saya memakai untuk cabai, untuk tomat, untuk buah naga, mengandalkan dari power up ini teman-teman. Kemudian komposisinya ada nitrogennya 36%, fosfatnya 20%, kaliumnya 20%, kemudian ada zinc 7%, ada magnesium 6%, ada sedikit kalsiumnya 3%. Selanjutnya untuk dosis penggunaan untuk tanaman batang lunak, dosisnya adalah 30-50 mili per tangki 14-17 liter air. Kemudian untuk tanaman batang keras, dosisnya 50-100 mili per tangki 14-17 liter air teman-teman. Dan bagi teman-teman di wilayah Banyuwangi yang mungkin ingin lebih tahu, lebih paham, atau mungkin ada berminat untuk memerlukan power up itu sendiri, nanti bisa dilihat di kolom komentar. Tidak harus membeli, seandainya memang lebih mengetahui tentang pengalaman saya tentang power up, nanti bisa kita berbicara via telepon. Silahkan dilihat di kolom komentar. Oke teman-teman, semoga sedikit informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses, salam dari pinggir alas Purwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.